Sangat bersyukur bisa ketemu dengan Luther. Terus kepulangan Luther ini membuat saya dan kita semua menjadi satu saudara besar yang luar biasa. Saya merasa diikatkan dalam satu persaudaraan. Jadi yang paling buat saya tinggalan Luther ini adalah saya merasa dapat sahabat rohani yang begitu banyak, yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya tadi malam mendengar sharing dari Sis Maria, Bu Maria, sampai enggak bisa nafas rasanya. Karena indah sekali sharingnya, dituturkan dengan begitu runtut, sehingga tiga hal itu langsung benar-benar ini ya, teringat sampai sekarang. Kalau saya cuma satu kata buat Luther, dia benar-benar penuh kasih. Terus juga saya juga sempat telepon dengan Bro Surya ya, Bro Surya pengajar nih, Bro Surya Wijaya, dan begitu juga sharingnya, singkat sharingnya per telepon itu membuat saya luar biasa memang, benar-benar Luther ini luar biasa. Dipakai Tuhan, hadir di tengah-tengah kita, dan ya ini yang saya bisa sampaikan adalah saya dapat sahabat yang begitu banyak dan begitu luar biasa. Sayang saya nggak dengar sharingnya Bro Vincent ya Bro, hari pertama Rosario, saya nggak bisa ikut. Saya dengar Bro Vincent juga sharing ya di Rosario hari pertama. Dan teman-teman Semarang hari ini yang mau hadir kan, tadi saya kemarin saya lihat listnya ada Bro Vincent, Bro Tono, nggak hadir tapi saya yakin hatinya jauh lebih dekat meskipun nggak hadir ke pemakaman karena mendoakan. Dan apa yang dikatakan Vincent kemarin, dikatakan Luther kemarin melalui Romo siapa ya, itu saya ingat kata-katanya Bro Vincent. Nah sekarang dia paling enak ya Bro Vincent ya, tak pikir-pikir memang Luther paling enak sekarang, udah nggak punya masalah. Kata Bro Vincent kan sudah selesai, nggak ada masalah gitu. Wah, luar biasa. Dan Tuhan ambil benar-benar yang seperti Sis Maria sampaikan, saat puncak-puncaknya dipakai Tuhan. Pada saat saya bersedih sekali pagi hari itu, artinya saya mau datang Romo, saya bisa doa Romo datang Romo. Tapi Romo kan lagi isoman juga, frater-fraternya lagi sakit. Terus saya dikuatkan oleh anak saya juga, Ivan bilang, Mami, ini kalau Luther ini aman ya, dia sudah tol ke surga, Mami tinggal doain lagi aja, nggak usah sedih. Jadi memang nggak terlalu tahu Luther aja, mungkin karena sering dengar cerita saya juga, si Ivan ini jadi sangat mengamini bahwa ya Luther ini sudah bersama Tuhan. Dan pastinya saya juga nggak banyak bertemu, bahkan dengan Kak Sis Agnita saya nggak pernah ketemu. Tapi ya ada di hati terus nih Sis. Ya kok kita ketemunya di sini. Tapi ya buat saya saling menguatkan, thank you Sis Anita, menguatkan kita semua, juga teman-teman saya yang saya nggak kenal juga tadi malam ada Bu Joy itu. Saya cuma bisa bilang Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Dan saya langsung benar-benar melihat ini loh, kalau kita bersatukan, nggak tahu, saya juga special thank to Umel yang hari ini ulang tahun, yang bawa saya ke step. Umel, dia tadi saya lihat join ya, Umel, happy birthday to you Umel, nggak tahu masih online nggak. Nah yang bawa saya step, jadi saya pikir benar-benar saya sangat beruntung bisa bertemu di step, dapat teman-teman pengajar yang luar biasa dan lebih menyenangkan saya kepada Tuhan Yesus. Setuju dengan Yesus baik. Terima kasih teman-teman, sambil mungkin kita lihat anak bunga lagi ditabur. Saya Bu.
Ayo yang belum. Saya juga waktu tabungnya terakhir, waktu saya di pemakaman juga, saya bilang selamat jalan ya Bu. See you in heaven. Sampai ketemu di surga. Saya yakin kita semua nanti akan bertemu dengan beliau di surga. Luar biasa. Ini teman-teman, sambil saya juga tetap jaga jarak, teman-teman, supaya prokesnya tetap dijaga dengan baik ya. Oh ya, ini Romo Eman ya. Jadi kemarin memang sampai 55 peserta hadir yang mau ikut ya. Jadi saya Romo Eman langsung bilang prokes ya. Kita doain terus karena niatannya baik, si Tuhan kasih yang baik. Semua sehat, teman-teman semua sehat. Terus busur, David juga segera sembuh ya. Segera sehat, kembali sehat. Terima kasih Ucik Syamad, tapi Ucik Syamad ada di Dengan dia menyiapkan segala sesuatu tenda, melihat tenda. Ya kemarin bulan awas nih kamu gak datang, semua Pak Jewer. Jadi aku sorry banget, saya akhirnya memutuskan gak hadir karena mami saya kurang berjalan. Beliau 2 hari lagi ulang tahun ke-80. Aku mesti hargai mami. Aku doain lewat, aku ikut lewat Zoom. Terus ada sis Jenny yang membantu untuk diri. Dengan ya, tapi saya pikir pasti